Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani akhirnya memutuskan untuk menjalin asmara. Belum lama ini Kalina menerima cinta yang diutarakan Vicky. Namun hal yang lebih heboh ketika Vicky dan Kalina disebut akan segera menikah. Tak sedikit pula yang menyebut hubungan mereka hanyalah rekayasa belaka. Banyak yang bilang kita settingan. Banyak yang bilang kalau kita sama-sama nggak akan bisa bertahan lama. Banyak yang bilang beliau laki-laki yang hanya memanfaatkan wanita. Kalian semua bebas untuk bicara, kalian semua bebas untuk menilai saya. Dan Mas Ed Vicky Prasetyo 777, tulis Kalina di Instagram, Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Kalina merasa bahwa dirinya dan Vicky sama-sama punya masa lalu yang kelam. Hal itu yang membuat Kalina tak lantas memandang Vicky dengan sebelah mata. Masa lalunya yang membuat kalian semua memandangnya dengan sebelah mata, tapi tidak berlaku di saya. Apakah kalian semua sudah bercermin di saat kalian menjudge dia? Saya juga pendosa, saya juga bukan wanita suci. Saya malu jika saya harus menjudge dia di saat saya sadar, apa yang saya lakukan kemarin, belum tentu lebih baik dari dia, lanjut Kalina. Mantan istri Deddy Corbuzier juga punya alasan tersendiri menerima cinta Vicky. Kalina pun yakin merajut cinta bersama Vicky dengan segala kekurangan yang ada pada mereka. Di saat saya memilih dia untuk menjadi pasangan saya, banyak pertimbangan yang tidak mungkin bisa saya jabarkan di sini. Kenapa dan mengapa akhirnya saya memilih Ed Vicky Prasetyo 777 untuk menjadi pendamping saya. Saya menerima Vicky Prasetyo dengan segala kekurangannya, seperti dia menerima saya dengan segala kekurangan saya, tulis Kalina. Kalina juga tak main-main terkait rencana pernikahan dengan Vicky. Ia bahkan tak sungkan menyebut Vicky sebagai calon imam. Bahkan Kalina juga yakin akan menjadi calon makmum Vicky. Untuk kamu calon imam aku, tegur aku jika aku punya salah, ajari aku untuk bisa menjadi wanita yang kamu impikan selama ini. Terima kasih sudah membuat aku tertawa, di saat aku lupa bagaimana rasanya tertawa lepas. Terima kasih sudah memberikan warna dalam hidup aku dan terima kasih karena telah memilih aku untuk jadi makmum kamu sayang, tutup Kalina.